Pada milad yang ke-50 tahun ini, SMP Muhammadiyah Pakem meresmikan bangunan masjid sekolah yang diresmikan secara simbolis oleh Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun. Hal ini menunjukkan bahwa SMP Muhammadiyah Pakem tidak hanya membangun kecerdasan intelektual, namun juga membangun kecerdasan spiritual maupun kecerdasan sosial, termasuk kecerdasan emosi, dan melalui pendidikan karakter tersebut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda sekaligus menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus informasi cerdas dan mencerahkan hanya di TVMU, TV Muslim terbesar di Indonesia. Anda dapat juga menyaksikan siaran TVMU melalui aplikasi UNA dengan cara mengunduh aplikasinya di Play Store atau App Store. Saya Samarsha beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di usia yang menginjak setengah abad ini, SMP Muhammadiyah Pakem terus memberikan kualitas pendidikan terbaik bagi putra-putri bangsa. Pencapaian demi pencapaian terus meningkat, baik prestasi siswa hingga kualitas tenaga pendidik. Dalam peringatan milad yang ke-50, SMP Muhammadiyah Pakem juga meresmikan Masjid An-Nur, yang membuktikan bahwa SMP Muhammadiyah Pakem tidak hanya membangun kecerdasan intelektual, namun juga membangun kecerdasan spiritual maupun kecerdasan sosial termasuk kecerdasan emosi melalui pendidikan karakter. Saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada SMP Muhammadiyah Pakem ini yang pada ulang tahunnya yang ke-50 ini juga berkenan meresmikan Masjid An-Nur. Ini artinya di sekolah ini tidak hanya dibangun kecerdasan intelektual, tapi yang justru sangat penting adalah kecerdasan spiritual maupun kecerdasan sosial, termasuk kecerdasan emosi. Berarti karakter masyarakat Sleman saya titipkan di SMP Muhammadiyah ini. Di SMP ini dikutuk generasi penerus Sleman dan insya Allah akan menjadi generasi emas Sleman. Sehingga nanti mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin tidak hanya di Sleman, tetapi juga menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia. Bahkan menjadi pemimpin-pemimpin di dunia. Selanjutnya, Sri Muslimatun berharap agar semua anak di Kabupaten Sleman mendapatkan pendidikan karakter dan tetap konsisten menjadikan SMP Muhammadiyah Pakem sebagai sekolah ramah anak. Elmariana Astusabtono memberitakan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.